Wow. Apa yang di Van Belia mengenas? Wow. What's up, babe? Fans, apa kabar? Hari ini apa kami nak unbox dan review yang ditunggu-tunggu, yaitu Belia Bus Biu ataupun Bus Ultimate. Yailah dia siri terbaru sambungan daripada Beyblade Burst DB, iaitu Dynamite Battle, di mana Beyblade yang pertama adalah menampilkan Divine Belial. Yailah dia. Dan untuk siri Beyblade Burst BU tak ada anime. Apa? Jadi adakah dia lebih hebat daripada Beyblade Burst DB? Jom kita tengok. Okey, ni dah dia punya kotak. Wow, kotak dia adalah simple dan nice. Bentuk segi empat ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Beyblade Burst DB, DB lagi unik sikit, ada benci ni. Tapi ini just simple plain saja. Okey, kat sini kita tengok. Wow, Beyblade Burst BU Burst Ultimate B-197 Divine Belial.nx.ad-3 menampilkan ya evolusi Belial dan juga mungkin parts baru ya. Kemudian kat sini dia punya gimmick dia, dia ada anti burst. Kat sini ada dia punya burst lock dia, dia tak bagi untuk bagi lock, dan juga ada metal parts di sini. Okey, memang sangat nice. Oh, kita tengok di sebelah kanan. Nah, beritahu apa yang ada dalam ni. Kemudian di sebelah kiri dia adalah dia boleh seperti Beyblade DB, dia ada low mode dan juga high mode ya. Okey. Kemudian kita tengok sini, dia adalah sejenis attack type Beyblade. Okey, kita tengok dia punya pass dia, dia punya DB core, oh masih lagi DB core, iaitu Belial 2, iaitu Belial kuasa 2, di mana actually inilah dah digunakan dalam Dangerous Belial, di mana abang kami tak review pun lagi ya. Kemudian dia punya blade adalah Divine. Okey, inilah parts yang terbaru ya dalam BU. Sekarang sini kita nampak, nak tahu dia baru ke tak, di sini BU BU Blade Divine. Wow. Dan juga kat sini dia punya armor dia adalah armor nombor 3, iaitu armor yang pernah digunakan dalam Fafnir. Apa Fafnir? Vanish Fafnir. Okey. Dan dia punya codis dia adalah Nexus, di mana yang telah digunakan oleh Belial yang first-firstnya. Okey, dan juga okey, inilah driver terbaru iaitu Adventure. Okey, nice ya. Oh. Dan juga kat sini dia bagi tahu Divine Belial boleh menggunakan gear-gear yang sedia ada. Di mana kat sini ada L gear, F gear, S gear dan juga V gear, dan juga menampilkan 3 gear yang terbaru. Wow, tak sabar ya. Apa di gear terbaru ni? Kita tengok ya. Okey. Dekat depan ni juga menampilkan, wow, dia boleh burstkan apa nama ni? Greatest Raphael. Terbaik. Nanti kita cuba battle, betul ke dia boleh burstkan. Okey, tanpa buang masa, jom kita gunakan gunting ajaib. Sebut betul-betul gunting ajaib. Sangat nice ya. Sangat cantik. Biar abang Kamen buka dan susun dulu ya. Inilah dia yang kita akan dapat dalam satu booster set B-197 Divine Belial. Di mana kita tengok di sini, ada dapat dua manual, agak pelik. Dan juga dia punya stiker, kemudian Beyblade Parts. Okey, jom kita tengok dia punya manual dia. Inilah dia manual pertama kita. Abang Kamen tak pasti kenapa kat sini dia beritahu parts apa yang kita patut dapat. Kemudian cara kita nak buka kalau dia dah burst lock. Walaupun dalam bahasa Jepun, boleh tengok gambar rajah dia. Kat sini ada dapat code, apa dah special code. Jadi boleh scan, masukkan code tu. Abang Kamen tak pasti apa dia. Belakang tak ada apa. Okey, kemudian lagi satu manual dia. Dia tunjuk ialah warning apa semua. Kemudian dekat sini sama juga cara nak buka dan pasang dia ya. Okey.
Ada kat sini beritahu kalau susah nak buka, kena guna dia punya kodis untuk tekan. Memang kadang-kadang susah nak buka. Serius. Okey, inilah dia punya stiker. Oh, kali ni di manual tak ada tunjuk tak kat mana nak pasang stiker. Oh, tak ada. Oh, kali ni dia kata pandai-pandai sendirilah pasang. Jadi tengok tak banyak pun dia punya stiker. Jadi kita boleh bandingkan kat kotak dia kat mana nak pasang. Itu je lah. Okey. Ini okay, abang kami tak review lagi. Inilah Belial 2, Belial kuasa 2. Boy kuasa 2. Okey. Cantik ya, kombinasi color merah, gold, black dan juga mata dia biru. Nice. Di mana pasti sudah pun berada dalam Dangerous Belial ya. Di mana abang kami tak review lagi. InsyaAllah nanti akan review. Okey, kemudian inilah dia punya blade dia, BU blade, iaitu Divine. Wow. Macam okey, plastik ya, bukannya rubber. Tapi kat sini bahagian besi. Metal 3 wing besi. Okey, harap dapat impact yang kuat. Agak besar ya. Kemudian inilah dia punya armor dia, armor nombor 3 di mana pernah gunakan dalam Vanish Fafnir, tak ada beza pun. Sama juga dia punya cordis dia adalah daripada Nexus daripada Belial. Okey. Belial yang first. Kemudian inilah driver dia, iaitu Adventure. Di mana kat sini kita tengok, wow, dia flat surface punya tip, di mana nanti mesti dia sangat agresif bila dia attack nanti kan. Kemudian kat sini kita tengok ada macam benda merah ni. Merah ni dia macam boleh tutup pula. Ha. So maksudnya mungkin nanti masa dia jatuh, dia akan ada impact, takkan terjatuh lah. Tapi driver dah terjatuh. Okay. Mungkin dia ada, dia boleh bagi dia stabil lah. Bagaimana tak pasti. Okay. Agak nice kat feature ni. Jadi tak sabar kita tengok dia beraksi di stadium nanti macam mana. Okay. Tanpa masa, jom kita pasang low mode. Low mode seperti biasa. Dia di atas ya. Okey, di atas, kemudian masukkan armor di bawah. Okey. Okey, kemudian kita lockkan di sini, tarik. Okey. Kemudian kita masukkan kodis, kemudian driver dia. Dia ada sejenis right spin Beyblade kalau saya tak salah. Okey, pusing. Ketat juga ya. Oh, okey, ini dah low mode dia. Okey, agak nice. Kalau kita tengok dia punya height mode dia pula. Okey, buka bag, tolak ke dalam. Okey, tolak. Oh, senang nak buka kali ni. Blade di atas. Okey, blade di atas, kemudian pasang DB core di bawah. Okey, adakah betul gambar? Okey, betul. DB core di bawah. Okey, kita lockkan dia. Kemudian kita ambil kodis. Kemudian kita pusing. Okey, inilah dia ya. Ha, agak tinggi juga. Nice. Tak buang masa, jom kita battle dan test. Ha! Low mode. High mode. Okay, tiba masa untuk battle. Seperti abang kami beritahu tadi, Divine Belial akan berlawan dengan Greatest Raphael. Jadi kita tengok siapa yang lebih kuat ya, BU ataupun DB.
Pusingan pertama, kedua-dua dalam low mode. Juventus Rafael, driver dalam attack mode ya. 3-2-1, go! Shush. Okay, come on. Oh, wow. Aduh, Juventus Rafael terlalu ni sangat sampai terkeluar. Jadi Divine Belial menang dengan over finish 1-0. Pusingan kedua, kedua-dua masih lagi dalam low mode. Driver Juventus Rafael berada dalam defense mode dah, jadi attack lawan defense. 3-2-1, go! Shush. Come on, burstkan dia, Divine Belial. Oh, oh no. Ooh, Greatest Rafael balas dendam ya. Oh, dengan buat serangan hingga keluarkan terus menjadi over finish. Memang betul-betul balas dendam ni. Okey, satu sama. Pusingan ketiga, Divine Belial dalam high mode dan juga Greatest Rafael yang sentiasa berada dalam low mode. Kami lupa tak ada high mode ya. Tapi driver dalam stamina. Jadi, attack versus stamina. 3-2-1, go shoot! Okey. Alhamdulillah kita dapat burstkan Greatest Rafael seperti dalam kotak. Wow, 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 wow. Alamak, ah, stamina dia kuat. Alamak, Divine Belial tak dapat tahan stamina. Jadi, Juventus Rafael menang dengan spin finish 1-2. Pusingan keempat, Divine Belial dalam low mode, Juventus Rafael dalam attack mode. Attack versus attack. 3-2-1, go! Shoot. Memang sangat sengit. Spin finish. Divine Belial menang tipis. Jadi dua sama. Pusingan kelima, inilah pusingan yang terakhir. Setting yang sama ya. Siapakah yang akan menang? 3-2-1, go! Wow, 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 wow. Apa yang Divine Belial mengenas? Wow! Oh, wah, lama! Nampaknya Greatest Rafael selalu gopoh hingga terkeluarkan diri. Terbaik, Divine Belial menang dengan over finish 3-2. Woo. Okay guys, macam mana video kali ini? Terbaik kan? Belial Burst BU ataupun Burst Ultimate menampilkan Divine Belial. Wow, tadi pun dah tengok, sangat terbaik Belial ni, telah dengan mudah kalahkan Greatest Rafael. Terbaik. Jadi tunggu apa lagi dedek? Bolehlah dapatkan di kedai-kedai mainan seperti Toys R Us ataupun Hamleys, ataupun di mall-mall di bahagian mainan seperti Parkson, Ion Jasco ataupun Isetan, ataupun ada dedek boleh beli online. Abang kami akan sediakan link di video description dan pin komen. Beli jangan tak beli, memang sangat terbaik. Untuk next video, Abang Kamen nak habiskan Beyblade Burst DB yang Abang Kamen ada, iaitu ha, Prominence Valkyrie dan juga kotak besar. Menampilkan gold version Belial dan juga Dynamite Belial lah. Dan juga inilah dia. Oh, apa nama dia ni? Kawan dia ni, iaitu Roar Bahamut ya. Terbaik. Okey, dan mungkin lepas tu Abang Kamen akan sambung buat Beyblade Burst BU dan juga akan buat giveaway. Nantikan. Okey, macam biasa, kalau ini suka video ni, tolong like, komen, share dan subscribe channel ni. Dan jangan lupa like page Facebook kami, Sessions dan juga Acik Bang di Azrofis. Jumpa di next video. Bye-bye. Beyblade Burst BU.